Oke, balik lagi di Yulian Musik. Kali ini mau dokumentasi ampli, ini ada Line 6 Spider Classic 15 sebelum dikirim ke Rahmatul Izza di Mojokerto, Jawa Timur. Ini jauh nih untuk kirimnya. Ordernya lewat Tokopedia, mau dikirimnya lewat JNE. Oke. Oh, ini luar kota, jadi ada tambahan packing kayu ya teman-teman, jadi buat keamanan ampli atau gitar. Kita wajibin packing kayu buat teman-teman yang di luar Jakarta untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi buat keamanan kita wajibin packing kayu untuk barang-barang seperti ampli dan gitar. Kondisi real fisiknya seperti ini. Bagian belakang ada buram. Dan dikit. Nah, elektronik kita jamin masih aman. Depannya sih masih kayak baru ya. Tuh, tinggal nanti di bring up dikit. Ini juga masih nempel ya si stikernya. Oke, tapi apa aja untuk speknya? Ini ada 15 watt power, 8 inch custom speaker sama 4 model M. Ada efeknya juga, terus ini boom tuner. Seperti lah ampli-ampli kekinian ini. Oke, langsung aja kita tes. Ini yang pertama clean channel. Ini coba kita tweak si equalizernya. Ini bass middle. Ini agak digedein aja volumenya. Middle. Treble. Mid-drive. Mid-drive nanti pas. Ini juga agak nambah gain ya. Kita cek efek. Ini ada chorus flange. Buat akustik enak ini. Ada phaser, ada tremolo, nah, jadi kayak gini kalau misalnya di fullin. Ini ada sweep echo. Lanjut kita, oke, ada tap echo. Oke, ini ada daerah sini ada reverb. Kita fullin reverbnya. Cakep. Ini juga ada tap temponya ya. Coba ya, ini segini ya, Pak. Tuh, cepat ini. Hold for tuner. Coba kita juga penasaran nih. Di mana ini? Oh, di sini nih. Cuma nggak ada indikator nadanya ya. Jadi agak-agak bingung nih. Oke, untuk clean channel dan efek-efek. Oh ya, ini masternya. Coba. Oke. Selanjutnya kita cek bagian crunch. Ini drive-nya kita atur. Equalizer sama aman. Lanjut, ini posisi metal. Lebih sadis lagi. Ada incense. Sama buat teman-teman nih, kalau misalnya mau nge-save reset ambilnya, kita coba set nih yang clean aja biar kedengeran. Kita pakai ini flanger ya. Kita kasih reverb di sini. Echo aja. Sini aja. Seperti ini. Nah, kita coba cek ini agak ditekan lama ya sampai ini nanti berkedip. Nah, ini udah ke-save nadanya, jadi
sini, balik ke sini. Nah, udah seven yang tadi. Kita balikin lagi. Nah. Tuh, seperti itu. Begitu pun sebaliknya ya, atau setelahnya kayak ini misalnya trans, kamu edit-edit apa, nanti tinggal ditekan agak lama sampai lampunya kedip-kedip, semuanya kedip-kedip. Itu udah ke save tandanya. Oke, seperti aja dokumentasi kali ini buat teman-teman yang tertarik dengan ampli-ampli yang lain, karena ini stoknya kondisinya second ya, jadi udah habis. Kalian bisa cek di deskripsi, ada link pembeliannya di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Ada Premier Ampli, ada Rockset, ada yang lain, ada Roland Cube juga ada. Kalian langsung aja order di situ untuk amplinya dan detail barang-barang yang lain. Kalau misalnya masih butuh gear, gitar, apa ya semacamnya gitu, langsung aja gas, belum kehabisan. Oke, sebetulnya aja dokumentasinya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Thank you.